Halo, jumpa lagi kita dengan Casual Gaming di sini, channel game kita sehari-harinya. Dan hari ini kita akan main di PGR Global dalam event yaitu namanya Corrupted Battleground. Ya, ini baru pertama kali aku masuk di sini. Di karakternya, karakternya yang tersedia hanya Lipale-Pale ya di sini. Levelnya juga masih rendah karena baru mulai ya. Kita mulai dengan abnormal saja. Ya. Normal 1 battle start. Iya, di sini kita akan ngapain nih? Oke, di sini kita diturunkan dari pesawat jet, suruh lompat ya, lompat dari pesawat jet nggak pakai parasut. Iya, namanya juga game ya. Cari sumber sinyal ya, sumber pembuat masalah. Oke, nah di sini kita ada pengesot ya, apa penjahatnya ngesot. Ngeri ya kalau ketemunya malam-malam penjahatnya ngesot. Iya. Oke, jadi ini modenya bagus ya, dari atas view-nya mode penjajahan ya, kayak adventure dikit lah gitu. Oke, lawannya sih nggak terlalu sulit ya karena baru mulai, dan ini linknya pakai serangan tembakan dan lumayan range-nya agak jauh. Oke, dan kita langsung aja ikut saya arah panah yang ada di kakinya Lee, disuruhnya kemana. Yang arah panah kecil nunjukin arah tujuan, sedangkan yang panah besar nunjukin adanya musuh diserangkan ada di mana ya. Untuk orbnya sendiri jadi berbeda dari orb standar yang kalau kalian pakai ya, jadi di sini bentuk apa fungsi serangannya itu agak sedikit berbeda ya. Nah, ini dia sumbernya ketahuan di sini. Kita perbaiki dan selesai ya. Untuk yang bagian pertama hanya begitu saja. Iya. Oke, kita akan cek langsung dapat apa nih? Dapat sertifikat halal. Iya, kemudian kita langsung ke babak kedua, normal 2. Start battle ya, di sini kita sama mungkin akan menjelajah lagi ya. Go to help the construct. Oh, pergilah untuk menolong salah satu konstruk yang ini tersesat. Iya, lawannya masih kayak yang tadi, penjahat ngesot. Nah, ini ada orang yang biru kuning itu untuk nge-heal ya, kalau kita terluka kena serangan dia akan ngasih sedikit obat gitu kalau masalah nih. Yang warna hijau ya, kalau yang warna kuning itu buat apa tuh, nambah serangan. Oke, ini serangan musuh-musuhnya masih ada di depan ya. Orbnya hanya 3 dan tidak bisa jadi tripping, itu nggak bisa ya, dan serangannya pun jadi sedikit agak berbeda ya. Yang kuning serangan jarak jauh, yang biru juga serangan jarak jauh. Hanya kalau yang merah jadi agak sedikit berbeda serangannya ya, masih sedikit mirip ke ultinya, agak mirip-mirip. Oke, habis. Oh, di sini, wow, apa nih? Oh, ternyata di sini ada bosnya ya, rajanya di sini untuk yang di stage kedua. Oke, ultinya kita udah nyala, kita akan coba kayak gimana? Apakah sama dengan yang seperti biasa normalnya? Tembak-tembak. Oh, coba langsung. Iya, wow, sama mirip ya. Sedikit lagi nih tembakan. Oke, dan selesai nih. Oke, kita maju ke sumur api ya, apinya hilang. Oke, selesai untuk yang battle kedua, stage 2 seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke stage 3, tapi kalian karena sudah dapat beberapa sertifikat, baiknya kita upgrade dulu karakter powernya dulu ya. Di sini ke weapon access kalian bisa pencet dan kita level up ya sesuai dengan jumlah material sertifikat yang dipunya ya. Oke, hanya bisa segitu aja dulu. Nah, kalau udah di level up tenaganya naik, kekuatannya naik, bisa kita mengalahkan musuh dengan lebih mudah harusnya ya. Hadiahnya ada 5500 lagi level up. Oke, di sini kayaknya sama petualangan nih, tapi terus terang aja yang ini agak sulit. Aku beberapa kali mencoba itu selalu di KO ya. Setugasnya adalah hanya satu, yaitu bertahan dari segempuran serangan musuh. Jadi kalian nggak usah kemana-mana, cukup di sini, akan diserang terus-terusan. Tugasnya hanya satu, yaitu bertahan hidup ya. Ya, aku coba di sini beberapa kali dan agak gagal ya, karena udah capek ya, udah malam, jadi nggak apa-apa. Gagal juga, yang penting intinya sih kayaknya itu pengulangan-pengulangan aja ya, gini lagi pengulangan-pengulangan aja, cuma bertambah tingkat kesulitannya ya. Harus sedikit traveling, apa bukan traveling, menjadi eksplorasi lawan musuh atau suruh mencari item-item tertentu ya. Iya, yang stage 3 ini disuruh untuk bertahan hidup dari gempuran musuh. Musuhnya akan terus datang,
terus datang wave 2/3. Oh, ada 3 wave yang akan datang ke kalian ya, 3 gelombang serangan. Oke, ini aku agak mulai susah di sini ya. Oke, kita sedikit ulti dan boom. Oke, wave 2 nya panjang banget. Kira-kira udah wave 2, di brondong, di last. Aduh, ini masih wave 2, keren. Wah, ya. Oke, tewas di sini ya. Udah diulang beberapa kali, tapi agak sulit ya. Udahlah, nggak apa-apa. Nah, ini hadiahnya kalau kalian bisa ambil di sini ada BC ya, ada 25. Kalau dijumlahkan itu ada 100 BC dari tiap stage ya. Oke, kita klaim yang ada dulu. Nah, dari 3 stage ini kalau dijumlahkan ada 300 ya. Jadi silahkan dicoba. Thank you udah nonton. Subscribe, like, share, and go.